Atuikakura, timun laut berukuran raksasa yang mendalami Teluk Uchiura sama seperti Akuro Kamui. Legenda awalnya ceritakan bahwa Atuikakura adalah pakaian dalam tradisional dari seorang wanita Ainu yang hanyut di sungai dan terbawa hingga ke Teluk Uchiura. Mendiami bagian terdalam teluk, ia berubah menjadi timun laut raksasa. Atuikakura jarang terlihat dan berinteraksi dengan manusia, tetapi sesekali ketika terkejut, ia akan menghancurkan atau menempelkan mulutnya ke kapal untuk menyeret kapal kayu tersebut masuk ke dalam air.